satu jiwa. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 bagi Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Di usia yang baru, mari terus bersama-sama membangun Indonesia, mendukung pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara optimal, sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Saya yakin kita semua dapat terus optimis menerapkan strategi pariwisata yang adaptif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Sukses untuk Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Dari Marbella Anyer di Provinsi Banten, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Bekerja dengan hati, mempersembahkan untuk Nusantara. Asmi mengabarkan pada dunia keindahan pariwisata Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 kepada Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPI. Semoga semakin kreatif dan inovatif sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas dan siap menjalankan wisata adaptasi baru. Sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya semua asli bersaudara. Kami pejuang pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 buat Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Semoga pada usia yang mulai merangkak matang ini, teman-teman Tourism Soldier tetap bersemangat untuk memajukan pariwisata negeri. Dirgahayu ASPI. Kami